salam sejahtera dan salam perpaduan. Perikatan Nasional memberikan penilaian atau rating 5 daripada 10 bintang terhadap Belanjawan 2023 yang dibentangkan Kerajaan Perpaduan di Dewan Rakyat di sini pada Jumaat. Ketua Pemudanya Ahmad Fadli Sari berkata ia berikutan Belanjawan yang dibentangkan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bersifat menjaga hati. Mengambil contoh kesungguhan ahli parlimen Tambun itu untuk memerangi rasuah, namun isu besar seperti 1MDB tidak disentuh dalam pembentangan berkenaan. Perdana Menteri tidak menyebut satu patah pun tentang 1MDB yang merupakan kepala kepada ketirisan yang berlaku dalam negara. "Saya fikir Perdana Menteri masih lagi cuba berdolak-dalik dalam isu penyelewengan dan rasuah," katanya. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai belanjawan 2023 yang dibentangkan di sini pada Jumaat. Sementara itu ditanya sama ada pembangkang akan menyokong atau sebaliknya bulan jawan berkenaan, Ahmad Fadli yang ahli Parlimen Pasir Mas berkata keputusan mengenainya akan diputuskan minggu depan. Kami ahli Parlimen pembangkang akan bincang sesama kita dan akan nyatakan pendirian minggu depan, katanya. Belanjawan dari berpelitiga menyaksikan nilai keseluruhan sebanyak RM388.1 bilion sekaligus terbesar dalam sejarah negara. Jumlah tersebut lebih tinggi berbanding belanjawan yang diumumkan ketika pentadbiran Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob pada Oktober tahun lalu yaitu sebanyak RM372.3 bilion. Sementara belanjawan pada bagi tahun 2022 ialah sebanyak RM332 bilion dan bagi tahun 2021 berjumlah RM322 bilion.